Pemirsa, sekelompok polisi Israel menyerbu jemaah Masjid Al-Aqsa pada Selasa malam waktu setempat. Polisi Israel menyerang jemaah yang sedang sholat tarawih dengan menggunakan granat kejut dan peluru karet. Inilah suasana saat sekelompok polisi Israel menyerbu jemaah Masjid Al-Aqsa yang tengah melaksanakan sholat tarawih. Warga Palestina yang tengah sholat tarawih ini langsung panik. Mereka bertahan di dalam masjid karena tertahan oleh aparat keamanan Israel. Polisi Israel melakukan penyerangan ke jamaah masjid dengan menggunakan granat kejut dan peluru karet. Sementara di luar masjid, pemuda Palestina membalas serangan polisi Israel dengan menggunakan batu dan botol. Peristiwa ini juga mengakibatkan 53 jemaah masjid yang tengah sholat tarawih mengalami luka-luka. Ya, lalu bagaimana informasi selengkap?